Halo para sahabat, jumpa lagi di Komsos Menyapa. Hari ini kita akan mendengar perumpamaan tentang pelita. Ada tiga pokok yang menjadi undangan Tuhan Yesus hari ini. Yang pertama adalah soal pelita. Yang kedua, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah soal mendengar. Ya. Dalam bacaan Injil, soal pelita, tentu kita semua tahu bahwa pelita itu menerangi tempat yang gelap. Ya. Biasanya pelita ditaruh tempat yang tinggi supaya bisa menerangi keseluruhan tempat itu. Berkaitan dengan sabda Tuhan hari ini, saya merenungkan peristiwa atau kejadian di mana ada orang yang hidup memberi dari apa yang dia punya kepada orang lain dengan penuh ketulusan. Saya pernah membaca majalah, lalu di situ ada tertulis sumbangan kepada orang lain. Dan dalam tulisan itu tidak disebutkan nama penyumbangnya. Lalu saya merenung, mengapa dia tidak mau menuliskan namanya ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain. Dalam permenungan saya menemukan bahwa ternyata orang itu memiliki keutamaan-keutamaan. Dalam memberi, dia tidak mesti menampilkan siapa dia. Berkaitan dengan pokok kedua tadi, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Orang baik seperti ini pasti akan memperoleh rahmat yang melimpah. Lalu berkaitan dengan pokok yang ketiga, soal mendengar, dikatakan di sini, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ketika orang itu memberi dari apa yang dia miliki dengan ketulusan, entah itu mungkin tidak harus banyak, tidak harus memberi semuanya, tetapi dengan ketulusan, dengan kesadaran, saya memberi ini karena orang lain membutuhkan dan saya bisa membantu. Di sini sungguh saya percaya bahwa orang itu akan terus menerima rahmat yang melimpah dalam hatinya. Dan orang seperti ini tentu juga menjadi teladan, menjadi pelita bagi orang lain. Undangan Tuhan Yesus hendaknya bagi kita semua, termasuk saya sendiri juga, bahwa selama kita bisa membantu orang lain, gunakanlah itu, kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena hati kita akan tenang, kita dituntun pada satu dasar, bahwa Tuhan Yesus pun memberi dengan segala kebaikannya, dengan segala cintanya untuk hidup kita semua. Semoga menemukan. Amin.